Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk-penduduk di dalam syurga, penghuni-penghuni syurga, mereka sibuk. Sibuk apa? Sibuk merasakan kenikmatan. Siara dengar repot no, dia temu urusi lain, siara repot. Aku repot ni, lenda. Berarti dia temu ngurus dan si lain-lain no. Dengan-dengan si dalam syurga no, dikatakan dia repot. Dia temu urus lain. Isi apa? Si nikmat na. Di dunia, lemun tuah demen supuk. Jangan belen dah. Yang kelak lik-lik baju. Apa lenda jera lain na. Dik tengat kentok talenta. Dik terpikiran si lain-lain nang nung. Sei-sei liwat di telahok lah. Si main. Di dalam syurga itu digambarkan begitu. Mereka sibuk. Tidak bisa mengurusi yang lain. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hum wa azwajuhum fi zilal. Mereka penduduk syurga bersama istri-istri mereka, fi zilalin, di bawah naungan payung kemah, alal araiki muttaki'un, mereka duduk bersandar-sandar di atas sofa-sofa, kasur sinar tiang araik, sofa. Jadi jemaah, gambaran surga nu nyandar jemaah. Dek nanti gambaran tinduk. Kubek dah. Dengan santai nun dek nanti tinduk. Siaran santai nun dek tumpang sila. Tahu daran santai. Siaran santai nun nyanda. Siaran santai. Dan itu posisi ternyaman. Berdua itu sopa, belu, putih nyandar. Demak buah-buahan, narak minuman, tokol kerja. Seni nak tersinges-singes. Digambarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa penduduk surga itu mereka duduk bersama istri-istri mereka di atas sofa-sofa saling berpandang-pandangan. Subhanallah. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Buat mereka di dalam syurga itu buah-buahan. Dan buat mereka juga apa saja yang mereka minta. Mayat daun. Apa saja yang mereka inginkan. Mereka minta apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buah-buahan disebut pejulu. Ternyata buah-buahan ini adalah satu yang dominan di dalam menikmati sesuatu. Lamun di dunia doang jamaah, jamuan-jamuan si parante lengkap adalah ketika ada daging, terutama manuk marak besedit. Jadi di surga itu jemaah, si paling tinggi juga adalah makanan-makanan daging-daging burung. Daging burung, manuk itu termasuk daripada unggas, burung. Nah, gua harap kedip si lebih atas lah kan, no. Namun itu tertampahang manok mai, tampahang darah manis lenda. Harap mali tepiang dalam surga no, burung-burung yang lebih enak daripada itu. Ia tertampahang itu di surga. Kemudian, di dalam hidangan-hidangan dunia jamah, namun harap buah-buahan semacam anggur, apel merah, luar biasa. Di surga buah-buahan no, dek napa sakit buah dengan satu rasa? Tidak. Satu buah dengan 70 rasa. Munaka bengak itana, matwa ribut itana. Satu buah 3 rasa. Jemaah di surga satu buah 70 rasa. Saya ada rasa, saya ada gen ngulangin gen ngakena secara kasar, saya nemai. Jadi beda nikmat lek surga ke nikmat lek dunia no adalah di dunia semakin hari semakin lama kita menikmatinya pendaitan aruyaya diri.
Neka isi menghilangkan bakso lah, tepuk bilang jelo dah ngelorang bakso kelemak galeng kelem kelemak galeng kelem dah telu jelo. Jerak nama. Mana dengan si bilang jelo dengan orang manuk manuk goreng manuk goreng manuk goreng marsen kambut rasa nala. Di dunia kan dong. Tapi di syurga la maktu'a wala mamnu'a, tidak putus-putus dan tidak terlarang. Dan dia semakin nikmat. Ya saya mai. Jemaah misalnya tegen ngaken malik saya mai dengan si Rubin. Saya mai, saya mai, saya mai. Saya kan nikmat terus. Gambaran seperti itu. Senina ta kita tanya ke inges. En misalnya balas tegi kita malik, bro kok inges nah. En jemaah tegi kita saya inges. Terus saya inges, saya inges, saya inges. Dan mulai dunia kan dek. Rubi ninges, jemaat kurang, sulit ne? Jarak ninges, mana? Dunia kan? Jadi gambaran syurga itu sungguh luar biasa, dan tidak ada orang di dalam syurga itu menikmati lalu mereka kebesohan. Dengar kan kebesohan di syurga? Nikmat terus, nikmat. Dan Allah tidak menciptakan orang buang hajat, buang air, tidak ada. Subhanallah. Nah jadi, tebih ni tergambaran aku dah tertarik. Lihat dunia doang ke dementeh, isi kenikmatan-kenikmatan, buah-buahan, makanan-makanan. Bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, duduk bersama-sama di atas sofa, luar biasa. Apalagi dengan sifat-sifat tersebut beruno. Salamun qawlam min rabbir rahim. Sekali. Ini nara. Jerak. Kan dunia lah mesti nono. Ini nara. Jemaah pitu pulu seninak ada dengan bidadari. Seninak ada dengan dunia dua. Dalam riwayat dua orang dari dunia, sayyidina ada sakit sebenarnya dunia. Bisa jadi istri kita satu istri sayyid jaga sakit. Si penting kita barang tema surga dan level kita sama dan Allah memberikan kita. Bisa jadi bukan istri kita sama sekali. Noh. Dia nomor hari pelagu di dunia, enggak ada masalah. Jadi dengan sistem syurga itu adalah dengan si ibadahnya bagus, si memang layak masuk syurga. Senina semama ini jadi tambah syurga dua-dua. Nah. Ini jadi salah satu tambah syurga. Si lain dia leman, levelnya dia. Ya. Dan kajak tambah syurga misalnya barang-barang ini telah yang tahu. Dah. Ini. Nah. Salamu qawlam min rabbir rahimin yang luar biasa jemaah. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ucapan selamat itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kasih. Dengan setabat syurga itu ucapan selamat si Allah. Itu kalau mau wisudan siwa sarjana-sarjana, wisuda, selamat. Ini milu pak camat pun kena selamat. Subhanallah pak camat yang ucapan selamat. Pak Bupati biar ucapan selamat. Bagaimana kalau Allah yang mengucapkan selamat? Luar biasa jemaah. Jadi ucapkan selamat bagi orang-orang yang masuk syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini puncak kebahagiaan jemaah. Paling bahagia dengan nu apabila dia mendapatkan satu respon yang dari orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Ya apa di dalam kehidupan marokat si beruk en biasa-biasa biar kita selamat biasalah itu lagu pelayi bayir wan pak gubernur si turun pahala kita selamat ini kita selamat dan subhanallah lapuk dengan tele kita gubernur biar kita selamat ucapan selamat. Nah itulah besok yang paling membahagiakan itulah pandangan kita kepada Allah. Pandangan kita kepada Allah itu yang paling nikmat di antara seluruh nikmat surga. Baru sebutan nikmat surga selapun. Apa paling nikmat? Bertemu Allah. Itu yang paling nikmat. Wallahu'alam. Nyerak jamaah. Itu gambaran.
Marokat siwah liwat, jadi dengan si paling kangen-kangen telik dunia lamun tebedait, nah inilah yang paling indah. Anak teh pelat tu beli berit kencana teh dua tahun telu tahun itu berit ngumbe beli anakku nak kedait dait anak ya Allah kokot ya kapong kadang-kadang nangis cemuk teh bahagia. Nah begitulah gambaran orang yang kita cintai, orang yang kita rindui bertemu dengan dia, maka itulah nikmat yang paling tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pemberi hidup, pemberi rizki, pemberi segalanya. Pencinta yang paling mencintai, you know. Nah, tutup penjelasan tentang kenikmatan-kenikmatan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di dalam syurga.